Teman-teman yang belum tahu dan mungkin baru punya peternak puyuh baru atau mungkin mau akan beternak. Jadi pakan yang model tampungan kayak gini, ini tidak sepenuhnya bagus. Ya memang, apalagi kayu ya. Kayu itu kan ada seratnya, jadi turunnya. Memang ini nanti akan turun sendiri teman-teman ketika ditotok-totok kita nanti. Tapi yuk kasihan juga lah ya. Jadi burung kita juga butuh bantuan kita. Jadi kalau punya senggang waktu mungkin kasih, misalnya dikasih pakan pagi jam 7. Nah ini saya jam 12 ya, kalau bisa diratakan gini, diratakan gini, diratakan gini, biar suplai ke bawahnya juga cepat. Karena ini pakai kayu, kalau pakai plastik lebih lentur lagi, lebih licin lagi. Nih ya, nah seperti ini teman-teman. Kalau punya waktu diokrek-okrek gini, yang model gini pakannya ya, seperti ini, ini seperti itu. Dan nanti kita akan kasih pakan lagi jam 5. Jadi burung ini dikasih pakan sebanyak apapun ya akan habis gitu. Makanya saya bisa kasih satu burung sekitar 20 gram. Itu salah satu tipsnya ya ini. Tapi dia nggak kelaparan loh ya. Jadi burung pakan ini dia akan habis nanti jam 5, setengah 5 pas baru habis persis. Jadi nggak ada timing waktu mereka kelaparan. Modelnya gitu teman-teman. Jadi jangan sampai burung kita kelaparan. Yang kedua tesnya yaitu dengan memegang burungnya. Coba pegang burungnya, kalau terlalu kurus berarti memang pakannya tidak bagus dan tidak merata. Kurang pakan intinya. Kita dosa teman-teman. Jadi kalau pakannya kurang ya kan kurus. Walaupun kita menghemat, memang telurnya memang keluar, tapi kan ya kasihan. Karena tubuhnya juga akan makin kecil. Itu jadi manusia saja ketika hamil butuh protein, butuh vitamin yang banyak, butuh makan yang banyak biar janinnya bagus. Telur itu juga gitu teman-teman. Jadi ya suplailah pakan, makanan dengan kayak gini kan. Oh ternyata ini masih kurang, bisa kita kasih tambah. Jadi nggak usah menunggu jam 5. Itu ya, pokoknya pakan habis kita tambah. Itu aja, cuman jangan terlalu over gitu aja ya. Itu tipnya buat meratakan pakannya. Beda dengan ini plastik teman-teman. Coba lihat plastik. Ini kita pakai plastik. Di samping ini untuk anakannya. Ini langsung coba kita tekan ini. Corah gitu. Jadi licinnya itu kayak pelumas. Saya kalau bayangin pakai pelumas itu udah, aduh, kepala saya udah kemana-mana. Udah gitu aja mungkin videonya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tanya di komentar. Kalau mungkin mau berbagi silahkan share pengalaman teman-teman yang lain. Video saya bukan video murni peternak yang hebat, karena saya juga belajar ini loh ya. Jadi video saya sebenarnya saya upload untuk kita sama-sama belajar. Jadi buat teman-teman yang belum pernah lihat ternak, paling nggak tahu gambarannya. Bagi teman-teman yang senior yang sudah lama beternak, mungkin bisa menambahkan di komentar lebih baiknya saya harus bagaimana gitu. Kita aja, salam peternak Indonesia, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum.